Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada pagi ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah di semenanjung Malaysia pada pagi ini dengan tiada hujan dicerap di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia dan keadaan hujan besar terbuk petir yang berlaku di kawasan perairan Selat Melaka ini kini bergerak keluar dan dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Jadi untuk anda yang masih berada di rumah, boleh keluar dan ambil peluang ini untuk beriadah dan melakukan aktiviti luar bersama keluarga di hujung minggu ini kerana keadaan cuaca cerah ini masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke awal tengah hari nanti. Dan untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca cerah juga turut dicerap di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri ini. Walau bagaimanapun, pada melalui paparan imej carta angin semasa, masih lagi kita dapat perhatikan keadaan angin ketika ini bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan sederhana kurang 40 km/jam dan turut dicerap terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan kawasan negeri-negeri di utara semenanjung dan juga selatan semenanjung. Selain turut dicerap, terdapat juga kawasan penumpuan angin di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah yang mana ianya boleh memberikan potensi pembentukan awan konvektif yang boleh memberikan kesan keadaan cuaca hujan lebat beserta debut petir di sekitar kawasan yang tersebut. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta debut petir berpotensi untuk berlaku bermula di negeri-negeri di utara semenanjung dan seterusnya. Keadaan hujan lebat beserta debut petir ini akan bergerak di sekitar bahagian pedalaman semenanjung dan di sekitar bahagian selatan semenanjung. Selain keadaan cuaca lembap juga dijangka berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang pada petang nanti. Keadaan cuaca lembap ini juga turut dijangka berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sarawak. Selain keadaan hujan lebat beserta petir turut dijangka boleh berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah pada petang nanti. Perlu diingatkan keadaan hujan lebat beserta petir yang berlaku dengan intensiti yang lebat dan dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya di kawasan yang berkedudukan rendah. Oleh itu, orang ramai diminta untuk lebih berhati-hati dan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dan amaran-amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.